Eh, gabut nah. Main TOD ada orang. Hah? Ayo, aku ikut. Siapa lagi mau ikut? Ayo, kami ikut. TOD. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, Mukhtar berhasil. Dah, turun kau. Eh, tapi bukannya ini tantangannya terlalu gampang ya? Kita semua kan bisa. Lah, iya juga ya. Fanny aja pernah manjat pohon kelapa 15 meter. Kau juga pernah manjat gedung pencakar langit 30 lantai kan? Oke, lanjut. TOD. Truth or dare? Terlalu banyak berasi aku. Dare aja deh. Dare? Iya, itu maksudnya. Apa weh? Lama betul ada orang nih. Jangan aneh-aneh, woi. Baik, setelah diskusi dan pertimbangan serta pendapat dari beberapa pihak, akhirnya dipilih tantangannya adalah... Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan maafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Mohon maaf. Bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Sir, bukumu robek. Iya, gak apa-apa. Eh, hutangku sama kau gak usah kubayar lah ya. Dikit di batu. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Gak tau kemana. Nantilah aku ganti. Oh ya udah, biarin aja. Gak usah diganti. Mon, kok jadi serem ya? Berasa genre thriller horror. Kok merasa gak sih? Iya kan, kayak kesambet. Kok takutnya juga aku? Udah aja kali ya? Iyalah, cari aman kita. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh, kenapa? Gak apa-apa, bah. Asli, Sir, cepat balikan SK biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Woi, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, toy. Terjadi. Kapan ini berakhir? Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Normalnya dia pasti marah. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, bah. Nih nah, salin cepat. Fix, ini otaknya dia udah mau nguap deh sudah. Bukan gara-gara teori kemarin, Bani. Ini kalau dia begini terus gimana? Enggak, kalau gitu dunia bisa dalam bahaya, Mon. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Silahkan buka hal... Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Waduh, kenapa gak cepat kasih tahu ke saya? Harus diteleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Saya wali kelasnya, Pak. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Apa Bapak tahu solusinya harus bagaimana? Oh, jadi orang di rumah lagi berangkat semua dan dia dititip di tempat neneknya. Pantas Bapak nggak tahu. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Oh iya. Oh, baik Pak, terima kasih. Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat. Siap Pak. Aduh, semoga mempan ini. Kalau nggak mempan nggak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah Pak. Jangan, nggak bisa. Cepat cari yang kan luar sah. Pak, mati anak orang Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi. Begitu katanya cara menyembuhkannya. Tadi sudah kita kasih minum bayakun kado luar sah. Kita coba sekarang efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Mana? Siapa yang numpahin ah? Nah, akhirnya.